Dalam rakor Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Perkotaan atau TKPK Kota Jambi, Pemkot Jambi membahas terkait permasalahan miskin yang ada di Kota Jambi yang masih di angka sekitar 9,02% saat ini. Dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi, Tim TKPK Kota Jambi mengadakan rakor terkait pengentasan kemiskinan bertempat di Aula Bapeda Kota Jambi pada Rabu 16 November 2022. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa saat ini di Kota Jambi masih ada 9,02% penduduk yang tergolong dalam kategori miskin. Dirinya juga meminta agar tim yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi harus memastikan program yang telah dibuat ini dapat membantu masyarakat yang tergolong miskin. Kita punya kemiskinan 9,02, artinya ada 2.000 jiwa yang miskin, dan di dalamnya ada 1,08 atau 6.562 jiwa yang miskin ekstrim. Yang ini yang harus kita sasar dengan berbagai macam program, yang pertama adalah menurunkan beban pengeluaran rumah tangganya, kesehatannya gratis, pendidikannya gratis, gas subsidi, semua kita subsidi, termasuk bantuan-bantuan pangan. Kemudian pilar yang kedua adalah pemberdayaan. Dalam program yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi ini, pemerintah Kota Jambi akan memfasilitasi biaya kesehatan dan pendidikan secara subsidi. Sandi, CTV, melaporkan.